Dalam rangka menyambut Tahun Baru Islam 1 Muharram 1441 Hijriah, pemerintah kota Kota Mobagu dan masyarakat Kota Mobagu menggelar doa bersama untuk Indonesia damai. Dengan penuh khusyuk, ratusan masyarakat kota Kota Mobagu minggu malam menggelar doa dan zikir bersama untuk kedamaian Indonesia. Kegiatan yang dilaksanakan di lapangan Boki Hotinimbang Kota Mobagu tersebut diawali dengan tausiah oleh Ustadz Haji Abdurrahman Haji Markus, kemudian dilanjutkan acara inti doa dan zikir bersama. Melalui doa, seluruh yang hadir memohon Indonesia selalu dalam keadaan damai. Warga Kota Mobagu memahami keberadaan Indonesia bukan hanya dilandasi perbedaan ras, etnis, ataupun agama, namun dilandasi pada kesamaan tekad untuk hidup sebagai satu bangsa dalam satu wadah, yakni Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ibu tidak pernah mengatakan.